Ferry Irawan dicalonkan jadi Wabub di Jawa Barat, sebut sedang persiapkan diri. Setelah sempat berkarir di dunia hiburan, Ferry Irawan kini mulai mencoba peruntungan di dunia politik. Tak tanggung-tanggung, mantan suami Vena Melinda ini bahkan mengaku dicalonkan menjadi wakil bupati di salah satu daerah di Jawa Barat. Kini, Ferry Irawan pun tengah mempersiapkan diri. Sayangnya, mantan suami Anggia Novita ini masih belum membeberkan dengan rinci mengenai pencalonannya. Mungkin mulai minggu depan sudah mulai persiapan. Kebetulan saya dicalonkan sebagai wakil bupati di salah satu daerah di Jawa Barat, ungkap Ferry Irawan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Selain terjun ke dunia politik, Ferry mengungkapkan dirinya masih tak meninggalkan dunia hiburan. Apalagi namanya juga dikenal berkat berkarir di industri entertainment. Mantan ayah tiri Verrel Bramastra ini menyebut dirinya juga akan melakukan syuting film dalam waktu dekat. Kendati begitu, Ferry Irawan mengaku belum bisa memberikan bocoran terkait dengan proyek film terbarunya.